back with KabarNews.com. I'm Ron Paul Yuana. Right now, we're still in the event party going on. We have a special guest from Indonesia, Insinyur Ari Bakhtio. Maaf, saya udah lama nggak di Indonesia, jadinya lupa semua. Bapak pergi-pergi kemana. Tapi ini Ibu Widiani, ya, dari Indonesian Investment Coordination Board, which is BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Muda. Penanaman Muda. Jadi pas dengan event-event malam ini juga ya, networking yang diadakan oleh Bapak Konjen. Ya. Kesannya gimana, Bu, di San Francisco ini? San Francisco kotanya bagus sekali, cantik ya. Jadi kami sudah menyusuri pantai selatan. Oh, pantai selatan, perang kritis. Kota San Francisco Selatan menyusuri pantai yang bagus banget. Gate-nya, oh yes, yeah, Golden Gate, semuanya ya. Itu sangat berkesan banget. Yeah. Ibu kunjungan ini dalam rangka apa? Ada special khusus atau ya dalam rangka apa? Jadi sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia kan baru akan mengembangkan daerah-daerah yang akan dijadikan special economic zone. Okay. Ya, jadi kita kepengen tahu pengembangan daerah untuk kawasan-kawasan industri ya, seperti di Silicon Valley. Kami akan berkunjung besok pagi untuk area. Wow. Okay. Untuk itu Bu ya. Iya, iya, iya. Ya. Kami akan mendapatkan mendapatkan informasi ya mengenai bagaimana Silicon Valley bisa menjadi area berkembangnya satu industri elektronik atau IT ya. Terima kasih sekali. Sekarang kita akan mencoba mewawancarai Bapak yang masih sibuk dari tadi. Okay. Welcome back. Ini adalah Insinyur Hari Bakhtio dari BKPM Indonesia. Saya dari tadi have a hard time to say Badan Koordinasi Penanaman Muda. Bapak sudah satu hari di sini ya? Ya, dua hari. Sudah dua hari. Kesan-kesannya bagaimana, Pak? Ini kota sangat indah dan kota sangat maju, di mana terkenal dengan Silicon Valley-nya. Jujur dengan Silicon Valley-nya itu kita mau meng-invite beberapa perusahaan dari sini untuk investasi di Indonesia. Karena kita tahu share dari San Francisco ini terhadap GDP Amerika kan sangat besar, berarti potensinya sangat besar. Dan dikata mau memperluas usahanya di Indonesia. Karena kita di Indonesia mempunyai potensi terutama di bidang IT juga. Kenapa kita tidak bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investment dari Amerika ini? Jadi ini memang kunjungan khusus Bapak untuk hal ini ya. Pertama kita mau mempelajari bagaimana San Francisco mengembangkan Silicon Valley. Oke. Dan pesan Bapak bagaimana dengan Bapak Konsul General membuat event malam ini, networking internasional? Sangat kita dukung sekali, karena kita artinya akan membuat networking ini lebih baik. Kita memperkenalkan Indonesia secara lebih luas, karena tadi kita bertemu dengan Ketua Chamber of Commerce dari San Francisco. Mereka bilang Indonesia sangat kurang dalam memberikan informasinya kepada mereka. Paling kita harus berkompetisi dengan negara-negara lain, terutama China, Malaysia, juga even county di Amerika sendiri. Mereka mempunyai kantor di San Francisco. Kenapa kita yang negara besar penuh potensi tidak mempunyai minimal information center di San Francisco untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada Alright, so when there is a way, there is a well.
Okay, welcome again to KabarNews.com. And today is a bit business, but it's a bit relaxed as well. So hopefully we get more news that is kind of like this. All right, see you.